Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di channel Sari Solo. Ini kami berada di lokasi kebun sawit rekan-rekan. Nah, kebun sawit. Nah, kita lihat kan sebun kawit. Ada kebun karet ini rekan-rekan. Saya berdiri di atas jembatan. Oke, selamat berjumpa. Ketemu lagi di channel Sari Solo. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya. Semoga video ini berkesan dan mempunyai nilai tambah tersendiri. Ini lagi jalan-jalan di kebun sawit dan kebun karet. Rencana mau mancing. Ini ada sungainya. Ini ikannya begitu banyak rekan-rekan sini. Nah, ikan gabus, ikan petik dan lain sebagainya. Tidak sengaja kita jalan-jalan di sini ya kan, di suasana alam asri dan alam tanaman sawit dan karet rekan-rekan. Nah, karetnya sudah besar-besar, sawitnya sudah menghasilkan buah sudah bertahun-tahun ini ya kan. Ini kami mau mancing, ternyata tidak sengaja kita menemukan sebuah tanaman raksasa. Apakah itu ya kan? Oke, selamat menonton, nikmati dengan seksama dan tonton sampai habis biar tidak penasaran. Nah, ini kebun sawit masih rekan-rekan. Nah, ini bambu ya kan, bambu yang tumbuh liar di pinggir kali. Wow, itu apa itu ya kan? Nah, ini rekan-rekan, masih di pinggir sungainya. Itu sungainya, itu tempat untuk mancing. Kita teliti dulu, kita amati. Nah, sawitnya sudah bertahun-tahun ini. Sudah besar pohonnya. Wow, banget besar di pohonnya. Wow, sangat besar. Nah, itu airnya. Airnya tidak begitu ngalir, tapi kalau musim hujan bisa melimpah dua. Oke, rekan-rekan, kita melanjut lagi perjalanan ini ya kan. Ternyata ada jenis alokasia. Wow, alokasia raksasa ini tumbuh di pinggir, di atas sungai rekan-rekan. Inilah. Nah, ini penampakannya nih. Ini jenis apa ya? Alokasi apa ya ini? Batangnya agak hitam ini. Kelihatannya hitam ini kalau kena panas cahaya. Ini panas cahaya kurang ini. Wow, ini rekan-rekan, raksasa ini. Belum ada tuannya ini. Oke, sambil mancing, sambil lihat nontonnya, ternyata ada alokasi ya. Atau jenis sente hitam. Nah, rekan-rekan, besar batangnya. Tumbuh dengan bebasnya. Ternyata belum ada tuannya ini. Nah, rekan-rekan, apakah ini termasuk sente Bali? Apakah ini termasuk sente lain? Barangkali rekan-rekan bisa komen ya, atau memberi informasi tentang sente atau alokasia ini. Nah, besar rekan-rekan, coba kita lihat lagi lah penampakan daunnya. Wow, sangat gagah. Tumbuh liar di alam. Belum ada tuannya ini rasa-rasa. Nah, coba bayangkan. Ini mungkin cocok habitatnya. Sangat besar ini. Wow, batangnya besar sekali. Waduh, besar. Baru kali ini saya melihat keladi atau sente hitam yang ada di alam terbuka ya kan. Wow, batangnya besar. Oke, nah daunnya rekan-rekan sangat besar. Oke, nah apakah ini termasuk sente Bali, apakah sente lain ya? Tapi mirip ya rekan-rekan dengan sente Bali ini. Nah, inilah penampakannya. Sosoknya begitu besar. Oke, rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat dan mempunyai nilai tambah untuk pengetahuan kita. Ternyata ada sente
hitam yang tumbuh di alam yang sangat besar, yaitu Sente Raksasa, ya kan? Sampai di sini, sekian video yang kami sajikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Dan terima kasih yang pernah mendukung di channel Sari Sulu. Salam untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.